قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Menjaga hak-hak sesama muslim dari sisi kehormatan, dari sisi harta, dari sisi keturunan, dari sisi jiwa. Sehingga beberapa syariat di dalam agama kita ini mengatur hak-hak setiap muslim. Dilarang ghibah berarti kita dilarang untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, yaitu rasani wong, menjelek-jelekan orang lain. Kita dilarang untuk menjatuhkan kehormatan. Dilarang lagi perbuatan zina, karena perbuatan zina merusak kehormatan. Dan juga perbuatan zina merusak nasab. Kalau itu terjadi pemerkosaan, maka kehormatan rusak. Kalau itu terjadi perzinaan, selingkuh, maka dihasilkan keturunan, maka merusak nasab. Juga syariat kita melarang tindakan-tindakan penzoliman seperti perbuatan riba, memakan harta riba, sampai Kanjeng Nabi SAW itu melaknat rentenirnya yang ikut serta dalam transaksi riba, berarti yang jadi nasabah atau yang meminjam, kemudian yang mendukung, yang jadi dua saksi, kemudian yang jadi pencatat. Begitu juga dalam masalah harta, dalam syariat Islam juga mengatur hal ini. Hak sesama muslim mesti untuk dijaga. Contoh di sini yang akan kita bahas ini tentang masalah as-sariqah. As-sariqah yaitu pencurian. Dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan mencuri. Secara bahasa sendiri, pengertian secara bahasa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri itu berarti mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara lughah, secara bahasa, yaitu pengertian dalam bahasa Arab, ini disebut dengan as-sariqah. As-sariqah adalah akhdhu syai'in, mengambil sesuatu diam-diam. Secara istilah as-sariqah itu adalah orang berakal, bukan orang stres. Orang berakal balik mengambil sesuatu dengan kadar tertentu atau punya nilai tertentu, ini masih milik orang lain, tidak ada syubhat di dalamnya, dan mengambil secara diam-diam. Ini yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juz ke-24 halaman 292. Untuk adanya hukuman bagi pelaku as-sariqah, maka para ulama membuat kesimpulan ada 4 syarat atau 4 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama ada as-sariqah, yaitu ada yang mencuri. Kemudian yang kedua ada al-masruq minhu, ada sesuatu yang dicuri, berarti barangnya.
Kemudian yang ketiga, ada orangnya yang dicuri barangnya. Al-masruk, berarti yang dicuri barangnya. Kemudian yang keempat, al-khafiyah, yaitu bentuknya akhdul khafiyah, mengambil diam-diam. Pelaku yang mencuri ada, orang yang merasa rugi dengan dicuri ada, dan harta yang dicuri juga ada, lalu mengambilnya secara diam-diam. Empat ini terpenuhi, maka berlaku hukum untuk pelaku pencuri tadi. Hukum yang ada disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 dan 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu 'azizun hakim. Faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Dalam ayat 38 disebutkan laki-laki yang mencuri, atau bisa juga perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Siapa yang bertobat di antara pencuri-pencuri tadi sesudah melakukan kejahatan tersebut dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Dan Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Tentang ayat ini ada cerita tentang kasus yang terjadi di masa Nabi SAW sehingga turun ayat ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lafaznya adalah miliknya, dan juga disebutkan oleh Al-Haitsami dalam Al-Majma' Az-Zawaid. Juga dikatakan oleh Ahmad Syakir, sanadnya ini sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya dia berkata, "Inna imra'atan sarraqat 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita itu pernah mencuri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a biha. Lantas perempuan ini diperkara. Faja'a biha alladziina sarraqathum. Diperkara dengan didatangkan orang-orang yang barangnya itu diambil, orang-orang yang barangnya itu dicuri. Faqalu, mereka katakan, orang-orang tadi itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadhil mar'ata saraqatna." Wahai Rasulullah, perempuan ini telah mengambil barang-barang kami. Kemudian qala qaumuha, kaumnya itu mengatakan, "Fanahnu nabdiha." Kami yang nanti akan menanggung fidyahnya, yaitu hukumannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Iqta'u yadaha," tetap potong tangannya. Kemudian mereka katakan lagi, "Nahnu nafdiha bi khamsi mi'ati dinarin." Biar kami nanti yang urus dia, kami siap untuk nanggung 500 dinar. Kami siap untuk nanggung 500 dinar. 500 dinar berarti sekitar, kalau 20 dinar itu 40 juta. 20 dinar itu 40 juta. Tinggal dikalikan 25 jadi 100. Berarti sudah 200 juta. Kemudian ditambah lagi kalikan 5. Berarti 1 miliar. Fagol. Dikatakan lagi tetap oleh Nabi SAW, "Iqta'u yadaha." Tetap potong tangannya. Fakutiat yaduha al-yumna. Lantas tangan kanannya dipotong. Fakulatil mar'atu, maka wanita tadi mengatakan, "Halli min taubatin ya Rasulullah." Apakah kalau saya bertobat, tobatku diterima wahai Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Na'am antil al-yum min khati'atiki kayyumi waladatki ummuki." Engkau, bayi wanita yang tadi nyolong, yang tadi mencuri, saat ini pada hari ini dosa-dosamu terhapus. Karena tadi kamu sudah tobat, tanganmu dipotong. Sebagaimana engkau itu baru dilahirkan oleh ibumu. Lantas turunlah firman Allah, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha." Yaitu tadi surat Al-Ma'idah yang tadi kita bacakan.
Surat Al-Ma'idah tadi disebutkan, "Faman taba min ba'di zulmi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih, innallaha ghafurur rahim." Al-Ma'idah ayat 39, siapa yang tobat dari tindakan pencuriannya tadi, wanita tadi tobat, dan dia sudah rugikan orang banyak, namun dia tobat, namun tetap dipotong tangannya. Sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima tobatnya. Allah itu Maha Ghafur dan Allah itu Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Ala tusyriku billahi syai'a wa la taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la taznu wa la tasriku." Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, dan janganlah kalian membunuh satu jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan jalan yang benar, dan janganlah berbuat zina, dan janganlah mencuri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami, disebutkan oleh Imam Al-Haythami dalam Al-Majma', diriwayatkan juga oleh Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir, kemudian perawinya adalah perawi yang siqah. Juga ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya itu sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mengatakan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seseorang yang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna fulanan yusalli bil lail." Ada seseorang, wahai Rasulullah, dia itu malam hari itu masya Allah rajin salat malam. "Fa idza asbaha saraka." Datang pagi dia itu mencuri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayanhahu ma yakul." Nantinya salat yang tadi dia lakukan itu nanti akan mencegah apa yang dia lakukan. Yaitu salat yang dia kerjakan nanti pelan-pelan akan memperbaiki perbuatan jeleknya tadi. Jika salatnya itu benar, maka Allah katakan, "Inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Adapun perkataan para ulama tentang perbuatan mencuri tadi disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir, dalam nomor dosa yang ke-salisatu wal isyrun, ke-23. Beliau sebutkan, "An-nasariqata hiyal kabirah." Bahwasanya mencuri itu termasuk dosa besar. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Masail Imam Ahmad, dalam kitab Al-Masail Imam Ahmad diriwayatkan juga oleh Al-Baghawi, dikatakan, "Idza ashtara rajulu min rajulin syai'an wa huwa ya'lamu annahu sarakahu faqad syarakahu." Jika ada seseorang membeli dari orang lain dan dia tahu bahwasanya barang yang dia beli di sini adalah barang curian, maka dia dihukumi sama-sama mencuri. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu mengatakan, "Kana qat'u yadi sariqi ma'mulan bi fil jahiliyah." Sebenarnya hukum potong tangan tadi sudah berlaku di masa-masa jahiliyah. Fakuri rafil Islam, Islam kuatkan lagi. Wazidat syurutun ukhar, dan Islam itu tambahkan syarat-syarat yang lainnya. Wakil. Dan juga ada yang mengatakan, "Inna awwala man qata al-aidi fil jahiliyati Quraisy." Ada yang katakan bahwasanya yang pertama kali berlakukan hukum potong tangan itu adalah orang-orang Quraisy. Faqata'u rajulan kana saraka kanzal Ka'bah. Orang-orang Quraisy itu pertama kali memperlakukan, mereka potong tangan dari orang yang mencuri diam-diam harta simpanan yang ada di Ka'bah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya dosa besar diantaranya yaitu adalah mencuri. Dan ini menunjukkan orang yang mencuri tunafi kamalil iman, imannya itu ternafikan dari kesempurnaan. Berarti imannya tidak sempurna. Kemudian dia menerjang itu dosa besar. Kemudian dia juga menghinakan dirinya. Lantas dia juga di akhirat mendapatkan hukuman yang berat, dikarenakan diancam dengan neraka. Kemudian manusia juga tidak tenang dengan adanya orang tersebut di sekelilingnya. Kemudian diharamkan bagi yang mencuri untuk diijabahi doa-doanya. Para ulama menyebutkan demikian. Maka kita lihat bahaya-bahayanya
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk senantiasa qanaah, berkecukupan dan dicukupkan dengan yang halal-halal, dijauhkan dari yang haram. Allahumma fina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram, dan cukupkanlah kami untuk bergantung padamu saja dan dijauhkan dari bergantung pada selainmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Alhamdulillah haqqa hamdi ahmadullah wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bina ma'asik wa min ta'atika ma tuballiguna bihi jannatak wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna masaiba dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa kulubina wa zuriyatina wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alayk qabilina laha wa timmaha alayna. Rabbana hab lana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.